relawan milenial Jokowi atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah deklarasikan keberadaannya di Palangkaraya dengan tagline Setia Bersama 2024 Menangkan Gagasan Jokowi yang digelar di Neckwalls Cafe Palangkaraya tepatnya pada Minggu malam 22 September 2023. Sekelompok anak muda Kalimantan Tengah dari generasi Z yang menamakan dirinya relawan milenial Jokowi berkumpul di Neckwalls Cafe untuk mendeklarasikan dirinya mendukung dan mengawal apapun program Jokowi 2024. Inisiator Kami Jokowi, Benedictus Papa mengatakan, ini adalah silaturahmi, deklarasi kedua setelah deklarasi di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk memenangkan figur juga memenangkan seluruh gagasan brilian Jokowi. Mensolidkan barisan dan konsolidasi untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Benedictus berharap hadirnya ratusan anak muda Kalimantan Tengah mampu menjadi penggerak di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah dalam memenangkan pilihan Kami Jokowi 2024. Tentunya dengan program yang bersentuhan dengan anak muda. Terkait pilihan politik Jokowi, Benedictus menegaskan siapapun yang dipilih Jokowi menurut kami baik bagi bangsa dan negara. Sesuai tagline, Setia Bersama Jokowi 2024. Kami Jokowi akan setia mengawal pilihan dan program gagasan Jokowi. Kita hadiri silaturahmi dan juga deklarasi kawan milenial Jokowi atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah. Jadi ini adalah agenda kedua setelah kita deklarasi juga minggu lalu di Sulawesi Selatan. Hari ini kita di Palangkaraya di Ini tujuannya untuk apa nih Bang, kalau deklarasinya? Jadi tadi saya sampaikan di sambutan bahwa Kami Jokowi ini adalah selain memenangkan figur pilihan Pak Jokowi 2024, juga kita ingin memenangkan kembali seluruh gagasan-gagasan pilihan Pak Jokowi. Jadi malam hari ini kita silaturahmi dengan anak-anak muda di Kalimantan Tengah. Kita ingin mensulitkan barisan konsolidasi untuk menghadapi pemilu 2024 ini. Kita lihat banyak anak muda nih ya di ikut ya Pak ya. Harapannya terhadap anak muda yang tergabung dalam Kami Jokowi apa Pak? Hari ini hadir 200-an lebih, hampir 300-an lebih ratusan anak muda di Kalimantan Tengah. Harapan kita bahwa teman-teman ini mampu menjadi penggerak-penggerak kita di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah dalam rangka memenangkan pilihan kita di pemilu 2024, tentu dengan program-program yang bersinggungan dengan anak-anak. Ini bergerak memenangkan gagasan Jokowi, apakah ini nantinya akan berakhir dengan pilihan politik yang dipilih oleh Jokowi? Oh ya, karena Kami Jokowi ini salah satu tagline kita adalah setia bersama Presiden Jokowi. Jadi siapapun yang dipilih oleh Pak Jokowi, menurut kami itulah yang terbaik untuk bangsa dan negara, sehingga Kami Jokowi akan all out, akan full mengawal pilihan Pak Jokowi. Deklarasi dirangkai dengan pembacaan naskah deklarasi Kami Jokowi, pemberian sertifikat kepada perwakilan Kami Jokowi di 13 kabupaten dan 1 kota, serta ditutup dengan hiburan, dengan menampilkan tarian sanggar dan beberapa penampilan artis, penyanyi, dan grup band. Dari Kota Palangkaraya, Altius Utama melaporkan.